Kamu ingin ulama, ingin NU, kayak kok pantas saudara ini apa gue? Apa saya derajatnya nggak kok, kayak? Tapi sing paling wedi karo Gusti Allah, gue. Mak, ini mama rempong nama. Kok kamu ya? Kenapa kamu gak nakut? Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing. Bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kek Nur Sogek, kamu itu ngaji di mana, mondok di mana? Sampai ngomong saya adalah mantan bajingan, saya adalah mantan maling. Kamu itu mengakui kejelekan kamu sendiri. Tapi kalau saya yang ngomong, pasti saya dilaporkan ke polisi dengan alasan pencemaran nama baik. Dalil sudah berceramah keliling, pakai gamis, pakai sorban, saya kira engkau orang yang alim. Tapi ternyata tidak lebih dari otakmu otak yuyu. Karena apa? Isinya hanya kotoran. Gik, kamu mengatakan bahwa surat Al-Isra terdiri dari 176 ayat, 76 ayat. Ternyata saya buka dalam Al-Quran hanya ada 111 ayat. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Ibu perhatikan ayatnya. Dan di situ kau mengatakan dan menerangkan bahwa orang-orang bisa diangkat derajatnya oleh Allah kecuali orang yang mengikuti hawa nafsunya. Lah, kamu itu yang mengikuti hawa nafsu itu bagaikan anjing, anjing, dan anjing. Kau katakan seperti itu, bukankah engkau yang seperti itu? Pidato ceramah tanpa ilmu agama, tanpa ngaji, maka siapa yang bagaikan anjing? Itulah dirimu, Gik, mengatakan seperti itu. Maka dia seperti anjing. Takbir! Surat Al-Isra ayat 176. Kamu mengatakan juga, buat apa kitab kuning? Buat apa kitab gundul? Enggak mondok, enggak ngapa-apa. Katanya kepengin kalau bisa minta jadi anaknya Zainuddin MZ. Tidak harus jadi anaknya Zainuddin MZ kalau memang kamu mau belajar agama. Kalau kamu memang jadi kiai, belajar di pesantren. Tapi kenapa kau malah mengatakan itu tidak mondok, tidak tahu kitab kuning, tidak apa-apa. Justru salah satu syarat untuk menjadi pendai pendakwah adalah mengetahui ilmu alat, kitab gundul, dan harus mondok. Tapi malah engkau mengatakan buat apa mondok, emang gua pikiran. Emang lu kagak punya pikiran, pantas aja ngomong seperti itu. Lain lagi engkau menghujat, engkau menghina Kiai Ma'ruf Amin. Yang kedua, Kiai Ma'ruf Amin. Itu enggak ada ulama seperti itu. Munafik. Siapa itu Kiai Ma'ruf? Beliau adalah cicit dari pengarang kitab Nasoihul Ibad, sarahnya Nasoihul Ibad, yaitu Kiai Nawawi Al-Bantani sebagai imam Masjidil Haram. Berarti beliau orang yang mulia. Malah engkau mengatakan dia munafik. Malah sebetulnya engkau adalah yang munafik dan pengkhianat adalah dirimu sendiri. Okay? Orang menjelekkan ulama, menghina ulama itu lebih dari munafik, karena malam yahzan bi mautil ulama fahuwa munafik. Siapa orangnya yang tidak menangis ketika ulama meninggal itu sudah dikatakan munafik, apalagi engkau menghina kiai, berarti engkau lebih derajatnya dari munafik. Maaf Kik, kalau kau tidak terima silahkan datang ke Banyumas, kami banyak ulama-ulama yang pintar ahli, yang pintar ilmu-ilmu alat. Kamu mau bikin pesantren silahkan, tapi tolong pikirkan ngaji dulu. Ilmu alat yang terpenting, nahwu, sorof, ilmu tafsir, balaghah, ilmu kalam, ilmu mantek, semuanya harus ada. Faraid pun kamu harus tahu agar ngomong tidak semaumu sendiri. Aku kaget ndeleng WA jebulen Nur Sogek kepengin tanduk
pengin tambah tek omah aku maning tek labrak mak Banyumas maning. Lah wis cetak wela-wela jere Al-Qur'an ke mengatakan Gusti Allah wis ngendika cetak wela-wela bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Tapi kok deplintir, debalik kayak gue kepriwe maning gik. Kie kur maca terjemah tok lo gik. Maca tok lo. Udu tafsir, udu takwil. Kur maca buka Quran maknane wis genah. Bahwa hambane Gusti Allah ke pirang-pirang. Anak kucing, anak buaya, anak asu lan anak babi. Tapi sing paling wedi karo Gusti Allah kuwe kur ulama tok. Malah dadi muter bundet kepriwe anak asu anggar wedi karo Gusti Allah, anak kucing, anak wedus wedi karo Gusti Allah dikatakan ulama. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku maka dia ulama. Jere dalil secara fikih, secara akliyah, jere sing jenenge ulama, kowe wong sing pinter ilmu agama. Kowe bener gek nek kok ngomong kaya kowe. Tapi kok diterangna sapa bae hambane Gusti Allah sing wedi karo Gusti Allah, kowe jenenge ulama. Wis bener kowe ulama warasatul anbiya, kowe wis bener. Kok malah diterjemahna slenta wela-wela. Wis genah kowe ngendikane Gusti Allah. Hambane aku sing paling wedi karo aku ya kowe ulama karena duwe ilmu agama. Tapi kok malah ngapa wedhus dere bisa jadi ulama selama wedhus kowe wedi karo Gusti Allah. Wedhus kowe ya duwe utek, duwe polo, bener. Kok malah wedhus wedi karo Gusti Allah diundang ulama. Anak asu mengko mlaku mlayu-mlayu selama wedi karo Gusti Allah diundang ulama. Mulane nyoki klambine ireng iki ngapa? Berkabung weruh kiai kok kaya kok wis di kiai kena sorbanan gamisan topi kajian. Jane kok patut banget diundang kiai nek lagi dalil fasih. Tapi kok dalile kaya kowe kepriye guling ngerti kena iki. Dadi nyong ya patute ngundang kok kowe duwe kiai, tapi suk gek kowe rungok kena iki. Ke mumpung jenengan kowe urung demo nang para kiai, urung di demo nang mahasiswa aktivis Islam, aktivis muslim gek. Tulung kowe didandani kowe, didandani video nek kok diulangi gulih nerangaken sapa sing dipatut diundang ulama. Al ulama warasatul anbiya bener. Al ulama suruh jud dunia ke bener maning ki. Wong nganti ndeleng ulama bedi arani ngibadah. Karena apa? Ulama sing bener kuwe ya ulama sing warasatul anbiya. Ora asal bae makhluke Gusti Allah sing wedi Gusti Allah diundang ulama. Ki kok keblinger ki kowe. Tepikir maning ki. Nyong ora rileke sebagai warga Nahdiyat khususnya Banyumas. Jenengan mikir lah, ngaji nang Surabaya, ngaji nang Jawa Timur. Engka anake gudange kiai, gudange para aulia, ngaji sing bener, aja sekarepe dhewek. Pikir maning ki, ulama ke sapa? Ulama ke sing pinter ilmu agama, sing alim, sing dijenengi warasatul anbiya. Apa patut wedhus dijenengi warasatul anbiya, gik? Masya Allah, subhanallah, prihatin gik, aku prihatin. Berkabung umat Islam gik nek duwe pembicara kaya kok gik. Tulunglah sinau maning gik sing bener. Aku ya ora pinter banget gik, tapi maca terjemah kaya kowe tok aku bewis maksud sapa sing disebut ulama kowe nang Gusti Allah gik. Angger kok ngomong hambane ciptaane Gusti Allah sing wedi karo Gusti Allah ke jenenge ulama. Berarti setan ya kowe ulama. Karena setan kowe ya wedi karo Gusti Allah. Tapi ya patut bae nek kok kowe dhewe ulamane kaya setan, kaya asuke patut bae mulane metune kaya kok.
Lah, sing kaya kiye-kiye sing jenenge penista anak penistaan agama sing cetak wela-wela. Kiye nek Ahok ta wong anu du muslim ke kok ke muslim. Klambine bewis kaya kuwe, kengarep-ngareban. Kok gulimoni kaya kuwe dandani kowe iki kiye sing jenenge penistaan Al-Qur'an, penistaan agama. Kowe Al-Fatir ayat 28 ki maca maning. Mbok kaya gemien salah. Anak ayat 176 Musa 111 tok. Mbok malah kok darani Musa lamah al-kadzab kowe, nabi palsu jaman sikiki. Tolong monggo untuk aparatur negara, untuk para polisi, MUI kowe sing penting MUI kowe. Monggo MUI simak dengan benar videone Sugik. Masya Allah, subhanallah, penista agama cetak wela-wela kok olih manggung nang dibae, tosiah nang dibae, rusak, rusak, rusak semua wong Islam nek murungok kenapi datono Sugik. Masya Allah, kudu ngati-hati siki, bukap nyetel YouTube, arep nyetel apa, baik pengajian kudu ngati-hati, dedeleng disit sanet keilmuane kiai kue, aja ngati dewek terbawa nang Sugik kue. Anak ulama kok setan, anak ulama kok bisa anjing, bisa babi kayak istighfar kik, pangapura kue, sinau maning. So kik, nyongke lagap ngomong karo kok. Kok kue mondok ngendi, ngaji karo sapa. Surat Al-Isra mung 111 ayat ngomong 176 de bolak balik. Ngaji ngendi gurune sapa kenyong takon. Wis nganggo jubah, nganggo serban pidato kaya kuwe dadi apa santrine. Masyarakat arep dadi apa ngrungokna pidatone kobe sing salah ngaji ora. Duwe ilmu ora wis nganggo jubah kaya iya-iya, kaya ulama gede. Wong arep dadi polisi ben kudu sekolah disit kon bisa nyekel pistol nggo nembak wong bisa harus duwe izin. Wong mondok be ora malah ngaku maling, ngaku dadi bangsat anggere nyong sing ngomong. Nyong di lapona polisi jere pencemaran nama baik dukung didenda kowe kok ngaku dewek. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya enggak ngerti kitab, mau kitab kuning, kitab gundul, kitab saya enggak ngerti. Emang gue pikirin. Jadi penjahat, mantan maling, kok siki ceramah, ilmu nutur ngendi gigik, nyong malah wedi karo kok mbok keroyok wong akeh kok salah nek ora terima nyong moni kaya ngeneh tekan Banyumas teka depi iki ngeneh nyong ora wedi karo kok sing penting angger kok arep pidato dadi ulama kudu sregep ngaji kudu mondok disit karo kiai sing genah kok kan kiai ngaku-ngaku kiai ora genah ora duwe ijazah bismillah bembu bener apa ora. Qur'ane sapa Al-Isra ko 176 bolak-balik salah kowe pikir ya gigik pikiren kowe sedurunge kok guli mengep nganti ado-ado mbok nganti warga siki pada kegawa kok maring jahanam kowe ngerpo kaya kowe kok ngomong jere Gusti Allah bakal ngangkat derajate wong tapi sing ora melu hawa nepsu sing melu hawa nepsu jerap dadi kaya asu. Lah kok kowe melu hawa nafsu apa ora? Pidato orang nganggo ilmu, ujar-ujare gampang ya. Wong nganggo jubah, nganggo sorban, angel ki kudu mondok, kudu belajar, kudu ngadep karo kiai disit. Kok malah kaya cowok-cowok nganti ibu-ibu bebebeh ngrungokna pidatone kok judule siji bae ora tau ganti. Apa ilmune mumungan apa kepriwe? Gawe pondok yang ono syukur tapi kok kudu insaf istighfar disit ngaji disit tapi kok ya aja melu mulang wong ora duwe ilmune golek guru sing pinter ilmu nahwu shorof ilmu fikih ilmu tafsir lan ilmu liya-liyane dadi pada ora picek santrine kok ora pada dengklang ayo ya gek suwun ke nyong wong Banyumas ora terima ngene gek aku arep ngomong maning. Kok kowe ngecek menghina karo generasi NU nang Surabaya. Senajan nyong kudu wong Surabaya, tapi pada warga Nahdiyin lan Nahdiyat nyong melu larang ati karo kok. Us
usah ngurusi kaya kuwe wong kok ngerti apa-apa ora. Urusi awake dhewek bae, kok sing tes ngina NU, tes ngina karo Kiai Ma'ruf. Siap kok kada adili, usah macem-macem. Wani apa ora kok ngadepi pengadilan. Wani apa ora kada depi iki, usah macem-macem ngina karo Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf ki sapa? Cici TK mbok Imam Masjidil Haram wong mulia, wali pengarang kitab kok wani-wani nek ngecek karo duriae. Mbok kualat kok ki, mbok kualat. Kelas esi karo kok aku gelem ngomongi kokon aja nganti kebablas guli ngecek karo kiai. Wong ora telansak ditinggal kiai seda. Ora kelangan beda arani munafik nang Kanjeng Nabi, lah koko malah ngecek ngina karo kiai, ngina karo warga NU. Ngerti apa ora, Dik? Malam yahzan bi mautil ulama fa huwa munafik. Sapa wong sing orang terlansak, ora kehilangan nek anak kiai seda, ulama seda ku cengar-cengir tok. Kebe darani munafik nganti ping telu nang Kanjeng Nabi. Munafik, 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 dia munafiknya murokat. Ngerti murokat apa orang kok kek? Tulung kek kok hati-hati, cangkem yang ngomong ya. Jadi tukang dakwah aja kayak kue, kudu golek ilmu disit. Ngerti kue kok kek? Aja nganti ngina karo ulama, mbok dadi darani munafik. Lah kok ngina ulama, ngina NU kek kok pantas darani apa kue? Apa ke derajatnya nggak koki? Titelnya koki patutnya apa? Jadi dokter orang duwe ijazah, jadi kiai orang duwe ilmu agama. Kepriwe karepe koki, tobat, betobat disit ki. Deake istighfar, jaluk ngapura karo Gusti Allah, lan jaluk ngapura karo warga NU. Nyong ya rumah sak lara atinane kok ngalala warga NU, nyong ya pak, nyong ya denwatser, banser wadon. Garda terdepan ke singanu para ulama menjaga NKRI orang kaya koki tulung kik mingkem siki mulai siki mingkem ajak akan omong kon dadi selamat mboko ngerti salamatul insan fihi lisan ngerti apa ora terjemahna dhewek kik we aku wis mendedeg karo kok. Hati-hati kowe masyarakat seluruh Indonesia aja nganti ngarah keturunanmu sugih karena apa? Wis disupatani disit sedurunge kok pada lahir. Oke, sugih. Sadar sing apa? Kok nembe ngomong pula dadi ulama, wedhus dadi ulama. Ki salah. Mulane kok kepak kenang tulah. Lagi tau siang geludah karena pak kemakan sumpah kok dewek malah nyumpatani selikur keturunan kok dilanati Gusti Allah anggar kok salah genah kok salah gede banget kok melecehkan ulama melecehkan Al-Quran bahkan melecehkan Gusti Allah. Gusti Allah orang ngendika kaya gue orang orang ngendika hewan sing ngendika ronyong ke ulama Gusti Allah orang kaya gue al-ulama warasatul anbiya al-ulama suruh di dunia kok moni kaya gue ngaku ora salah malah ngapa nyupatani keturunanmu selikur keturunan berarti pirang atus wong kowe disupatani kok kabeh anak putumu putu cicit teko wis disupatani kabeh bojone disupatani kabeh cicit teko buyu teko ke urung anak bahane aja nang weteng wis disupatani lha arep kepriwe ngati-ati kowe masyarakat seluruh Indonesia aja nganti ngarah keturunanmu sugih karena apa? Wis disupatani disit sedurunge kok pada lahir. Hati-hati kowe semua warga Indonesia. Aja nganti ngarah keturunan sugih karena apa? Wis disupatani sugih kok napa dilaknat Gusti Allah. Kae ki salah tapi orang aku. Hati-hati ki sadar, sabar ki sadar, introspeksi diri, ngaji maning. Aja sekarang pedewek, wong pun terjemah tok be salah. Aja maning mentakwil, aja maning mentafsir, terjemah tok nerangake barang gampang. Sing penting ngaji, kok kaya kuwe iki. Tulung iki cabut melas anak putumu, bojomu wis disupatani mikir ge mikir. Utek kowe dengo. Ayam buaya asu ke ora duwe pikiran, duwe utek tok.
Jadi kau kudu mikir, kudu dia utak. Cabut sumpah kau ke, sumpah nang isor Al Quran, dur kesirahmu anak Quran, kau nyupatannya anak bojo. Donga sing apik sing apa, kau jadi keturunan solih lan solihah, rezekine halal berkah, urip kepenak dunia akhirat. Oleh sahabat Kanjeng Nabi, keprimen kau malah disupatan. Ayo donga seapik apik ke, mari keturunannya kau jadi wong bener, kau malah kaya kau ke, nyupatannya jadi orang bener, cangkem bodol ke kau ke. Masya Allah, istighfar gitu, istighfar. Nyong dadi mak banyu sing mendidik maning karo kowe. Tos yang gludek karena apa? Kemakan kowe karo omonganmu dhewek. Nembe semono mengko arep bisa terus nglaknat, nurakan azab karo anak putumu sing wis dhewe. Supatane nang kowe. Cabut kowe iki supatane iki nyong ndongakna kok. Moga-moga kok oleh hidayah iki. Oleh hidayah kembali maring dalan sing bener. Donga ihdinas siratal mustaqim. Donga kaya iki. Pangapura ki nyong ke esi sadar tek dongakna kon ko oleh hidayah sadar emut karo pangeran dalan sing bener sing kaya apa. Ya, jadi kalian di like and subscribe ke nang channel KBN Nusantara. Ngesuk, ya ngesuk tuh para nirika ya.